welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau nge-review produk-produk makeup murah dari Thailand. Jadi brandnya ada yang namanya Karite dan juga ada yang Kiss Beauty. Jadi produk-produk ini aku tuh dikirimin sama temen aku, which is dia memang jualan produk-produk ini. Katanya cobain ya, kalau suka nanti boleh kasih tahu reviewnya. Dan begitu produknya datang, aku tuh langsung kayak, lah gemes banget, packagingnya aja selucu itu gitu. Packagingnya gemes-gemes banget, mengingatkan sama Too Faced Sweet Peach. Terus warna-warna lip creamnya juga kayaknya aku belum pernah punya deh, yang se-orange ini, bener-bener kayak jeruk Sunkist. Jadi akhirnya aku penasaran, dan ini adalah first impression aku pertama kali aku coba di depan kalian. Dan kalian harus banget nonton karena ini harganya super duper murah banget. Jadi kalau kalian penasaran kayak gimana, harganya berapa, bagus apa enggak, keep on watching. Oke, pertama-tama kita pakai eyeshadow palette-nya dulu. Dari kemasannya ini tuh udah cute banget. Kalian bakal dapetin box yang kayak gini. Mirip banget sama Too Faced Sweet Peach palette nggak sih? Mengingatkan ya. Terus di dalam palette-nya tuh juga ada emboss-embossnya. Kayak yang sebelah sini tuh hati dan yang sebelah sini tuh gambarnya peach. Lucu banget. Jadi ini namanya Karite Eyeshadow and Blusher Peach. Aku mau pakai warna yang ini dulu. BTW ini aku pakai concealer aja seperti biasa. Jadi aku nggak pakai eyeshadow primer karena emang jarang banget aku tuh pakai eyeshadow primer. Warnanya lumayan keluar sih. Ini tuh buildable menurut aku. Padahal aku ngambilnya ya lightly aja gitu, tapi masuk oke lah untuk harga semurah itu. Ambil warna yang lebih gelapnya, tapi tetap masih warna peach orange gitu. Warna shimmernya aku mau pakai yang ini. Ini tuh tetap masih peachy-peachy undertone juga. Karena ini first impression aku ya, aku belum pernah cobain, belum pernah colek sama sekali loh. Ini benar-benar depan kalian ya aku coba. Lumayan nampol loh, lucu banget. Jadi dia kayak shiny-shiny gitu. Aku pengen cobain ya, aku tambahin warna yang ini yang paling gelapnya, yang warna matte juga di bagian luar. Lumayan lah ya, agak ngaruh sedikit. Oke, sekarang buat di bawah matanya, aku mau pakai warna yang mana ya? Mungkin yang ini, aku bakal campur sama warna yang shimmer ini. Lucu banget guys. Ini aku udah pakai bulu mata sama eyeliner. Kita lanjut aja ke blushnya. Jadi di sini ada 3 pilihan warna, tapi aku pengen cobain yang tengah dulu. Kayaknya aku ngambil kebanyakan deh. Tapi enggak loh. Aku suka banget sama blushnya. Yang aku suka ini tuh buildable ya. Jadi enggak pas ditemplok langsung ngejeplak terus kalian susah ngeblend, enggak. Tapi dia tuh gampang di blendnya. Aku lebih suka yang kayak gini sih. Mending aku tuh pakai banyak daripada aku ngeblend setengah mati dan warnanya udah terlalu centereng gitu. Kalau ini sih aku suka banget, mau dibeberin ke hidung-hidung juga. Jadi ada efek sun kiss gitu. Look at this, so cute. Cute banget, guys. Gemes, I like it. Nah, kita lanjut ke highlighternya. Yang ini namanya Kiss Beauty Insta Glow Cheek and Highlighter. Ini warnanya agak coklat sih kalau di pen, tapi kita lihat di tangan aku apakah dia coklat atau enggak. Tapi kayaknya enggak deh. Agak kayak peachy-peachy undertone gitu. Kelihatan enggak sih? Mari kita langsung aja coba ke pipi aku. Blinding sih ini, tuh. Cantik banget. Terus dia kayak glossy gitu loh. Tuh. Guys, cakepnya. Terus nggak lebay juga, yang aku suka. Mari kita coba pakai di inner corner. Keluar sih warnanya. Walaupun emang dia agak soft gitu loh, bukan yang kayak eyeshadow nemplok itu, nggak. Dia kayak lebih apa ya? Transparan tapi glowing tuh, ya kan? Oh my god, this is so cute, cute banget. Tuh gemes. Lipstiknya bingung. Aku punya 6 warna, tapi di sini aku akan nge-swatch ke 6 warnanya buat kalian. Sun is about to go down.
So what you doing tonight? It's everything I can't think of. Waking up anew, wasting time is all I do. Tadi ke 6 lip swatchesnya, dan ini yang aku pakai sekarang ini adalah yang nomor 3, which is warna favorit aku banget. Jadi yang favorit aku tuh nomor 1 sama nomor 3, dan nomor 4 itu ternyata dia ada glitternya, guys. Jadi walaupun matte, tapi dia kayak shiny, kayak glossy gitu karena ada glitternya. Dan aku baru tau tadi. Oke, mari kita ke review dan pendapat aku soal produk-produknya. Kita ke lipsticknya dulu. Lipsticknya ini benar-benar kiss proof, cuman aku nggak ngerti kenapa di kemasannya tulisannya lip gloss. Tapi ada satu warna tadi yang ada shimmernya, which is yang nomor 4 ya. Dan harganya dong 65.000 aja, guys, satu set. Jadi 6 biji ini 65.000, which is satunya 10.000-an something. Eyeshadow-nya ini harganya cuma 36.000. Terus highlight-nya ini 18.000. Gila sih, ini untuk harga semurah itu bagus banget. Jadi menurut aku, lip cream-nya ini nggak bikin bibir aku kering. Karena sampai sekarang nih aku nggak ada ngeletek-ngeletek, nggak ada pecah-pecah. Masih nyaman banget di bibir aku. Ini tuh cantik banget, even untuk kalian ombre ala-ala lip tint gitu juga lucu banget. Kalau harus memilih, aku bakalan pilih tetap ya pilihan aku. Jatuh kepada nomor 1 dan nomor 3, itu udah favorite-favorite aku banget. Sumpah ini terlalu gemes sih warnanya. Terus kalau eyeshadow and cheek palette-nya, di sini tuh ada berbagai warna yang bisa kalian pakai. Kayak misalkan kalau skin tone kalian seaku, kalian bisa pakai ketiga warna blushnya, even yang pink peach pucat ini paling atas. Kalau aku no makeup makeup pasti cantik banget. Nah kalau kalian warna kulitnya lebih gelap dari aku, kalian bisa pakai dua warna ini gitu. Eyeshadownya juga sama, ini juga warna tua-tuanya bagus banget. Dan even warna yang shimmer ini, kalau kalian skin tone-nya lebih gelap dari aku, bisa juga dipakai sebagai highlighter. Memang ini nggak yang super duper pigmented gitu ya, yang satu kali templok langsung deng warnanya keluar. Tapi justru ini bagus banget buat pemula, karena kalau kalian belum biasa makeup atau belum terlalu jago bikin eyeshadow, ini tuh nggak akan bikin kesalahan kalian tuh terlihat terlalu nyata gitu. Jadi kalian ngeblendnya juga lebih gampang. Aku saranin kalau kalian memang masih pemula, pakai yang jangan terlalu pigmented untuk blushnya atau eyeshadownya, karena lebih gampang di blendnya, lebih gampang di build gitu daripada yang terlalu pigmented. Buat highlighternya juga aku suka banget, karena highlighternya tuh nggak kayak eyeshadow. Biasanya kalau highlighter murah itu agak-agak kayak eyeshadow gitu, sedangkan ini tuh nggak, bener-bener glimmering, shimmering, splendid. Kalian bisa lihat sendiri secakep ini. Terus ini tuh nggak bikin tekstur di wajah aku jadi gede gitu, nggak bikin pori-pori aku jadi
jadi terlihat besar. Itulah yang membuat aku suka banget sama highlighternya. Berarti aku suka sama semuanya ya. Lipsticknya suka, lip creamnya suka, eyeshadow dan blushnya suka, highlighternya juga suka. Nggak ada yang aku nggak suka dari produk ini. Sehappy itu ya kalau ada produk murah tapi hasilnya nggak mengecewakan, malah bagus banget. Jadi kalau kalian mau irit, kalian patungan aja sama temen gitu, beli langsung satu set terus kalian bisa bagi-bagi ke teman-teman kalian. Aku nggak ngerti ya, Sela ini jual satuan atau memang harus satu set. Cuman satu setnya aja udah murah banget guys. Jadi nanti Instagramnya Beauty by Seisha akan aku taruh di bawah. Jadi kalau kalian mau belanja bisa langsung ke sana. Dan ini ada Shopee-nya juga, jadi kalian bisa langsung ceki-ceki dan bisa langsung belanja. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like videonya, subscribe ke YouTube channel aku, dan follow Instagram aku. Have a nice day and bye-bye.